Sementara itu, tim Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Utara menangkap seorang pemuda karena menjadi kurir narkoba. Setelah penangkapan, ditemukan barang bukti sabu-sabu sebanyak 5 kg di rumah kontrakannya. Barang bukti narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 5 kg berikut alat isapnya diamankan Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Utara. Pelaku menyamarkan sabu-sabu dengan dibungkus dalam kemasan teh Cina. Pelaku berinisial AF diamankan terkait temuan barang bukti pada Desember lalu. AF yang belum memiliki pekerjaan tetap mengaku nekat menjadi kurir sabu-sabu karena diiming-imingi upah 20 juta rupiah untuk mengedarkan narkoba di wilayah Jakarta. AF ditangkap di rumah kontrakannya di Cilincing, Jakarta Utara. Sementara barang bukti sabu-sabu disembunyikan di dalam lemari pakaian.